Sobat berbagai solusi dan pengalaman orek-orek 87, setelah barusan saya melakukan flashing menggunakan Odin versi 3 Samsung Galaxy P, ternyata muncul tanda merah seperti ini. Ini sudah saya coba bawa ke tempat servis yang lebih ahli untuk melakukan flashing, tapi hasilnya tetap seperti ini dan saya penasaran. Saya coba sampai 5 kali melakukan flashing, hasilnya tetap sama, keluar seperti ini dan bootloop di logo Samsung ya. Bootloopnya sih awalnya ada tanda merah sama kayak gini, kirain masih bisa untuk di flash, tapi setelah beberapa tempat dan saya coba sendiri melakukan flashing, hasilnya tetap ada tanda merah. Jadi untuk kesimpulannya, untuk handphone Samsung Galaxy P yang ada tanda merah di atas, tanda saru merah gitu ya, itu kena di bagian MMC-nya ya. Ini udah saya coba tanyain ke beberapa teman dan juga beberapa tempat servis yang lebih ahli, tetap sama jawabannya, dia harus ganti MMC ya. Jadi sobat-sobat semua yang punya handphone Samsung Galaxy P bootloop dan setelah melakukan flashing ada tanda merah, itu harus diganti MMC-nya ya. Untuk harga MMC-nya sendiri kalau di sini sekitar 250.000. Nggak tahu mungkin di tempat-tempat sobat-sobat semuanya. Jadi kalau ada teman-teman yang punya handphone Samsung Galaxy P atau mau beli dengan keadaan ada tanda seru merah di atas ini, mending dipertimbangin dulu, karena melihat untuk harga jual Samsung Galaxy P ini juga nggak terlalu mahal ya, sekitar 300-an sampai 350.000 lah kalau beli second ya. Hati kalau mau beli juga dengan keadaan seperti ini, belilah semurah-murahnya karena dihitung untuk perbaikan MMC ya. Seperti itu mungkin sobat yang bisa saya bagikan di kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan tentunya kita harus lebih hati-hati juga sebelum membeli handphone yang keadaan bootloop seperti ini. Oke, mungkin di akhir video saya mau ngucapin banyak terima kasih yang udah subscribe dan video-video saya di Orek-orek 87 berbagai solusi dan pengalaman. Kasih juga yang udah ngirimin paketnya, ini ada paket kemarin dari Karawang. Ini paket servisan berupa servisan charger laptop Asus ya. Jadi buat sobat-sobat yang mau minta bantuan langsung ke saya, tinggal kirimin aja charger laptopnya yang kemungkinan di rumah ada yang rusak tapi tidak bisa servis sendiri, silahkan kirim ke alamat saya, nanti ini juga saya akan langsung kerjain. Ini dari saudara Seturaj, ini dari Karawang, Karawang Barat. Oke, mungkin segitu aja sobat-sobat semua. Mungkin untuk info lengkapnya mengenai alamat saya dan nomor telepon saya nanti saya akan coba tulis di kolom deskripsi. Untuk share hari ini di permasalahan Samsung Galaxy P yang ada tanda merah seperti ini, ya sobat-sobat harus ganti MMC-nya ya. Segitu aja mungkin sobat. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Dan nantikan juga video-video saya selanjutnya di channel Orek-orek 87 berbagai solusi dan pengalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.